Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube RD Profesional dengan saya Jumbe dari RD Profesional Jakarta. Di video kali ini saya akan unboxing. Sebelum melanjutkan ini, seperti biasa kita bumper dulu. Teman-teman, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lagi lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info dan up to date dari kami. Oke, teman-teman, jadi kita akan meng-unboxing Tarami Forte ini. Ada harta karun atau dalamnya apa aja ya. Oke, sebelum unboxing dulu, kita akan membahas spesifikasinya dulu. Untuk warna color earnya yang di telinga itu warna red and black, jadi perpaduan warna hitam dan merah. Untuk plug tipenya itu 3.5 mm dengan pin tipenya 0.72 mm, line light 1.2 mm. Ini tidak ada mikrofon ya, teman-teman. Jadi ini tuh khusus hanya buat penyanyi atau dengar-dengar musik ya. Sensitivity ini 101 dB, impedance-nya 22 ohm, frekuensi responnya di Tarami Forte ini dari 7 sampai 4000 Hz. Itu ya teman-teman untuk spesifikasinya Tarami Forte ini. Di video kemarin ya teman-teman, untuk Tarami Forte ini kita ada challenge ya. Challenge-nya itu kalian harus nonton dulu video saya di minggu lalu kalau kalian mau mendapatkan ini ya. Oke, kita langsung buka. Nah, apa aja dalamnya? Oh, sampai kater ya teman-teman, kita buka pakai tangan. Maklum, guys. Keras nih. Kata Mas Bari, maklum barang baru masih perawan nih, susah bukanya. Di video RDW ya yang di unboxing. Set. Nah, oke teman-teman, pertama-tama kalian yang pertama akan boxing, kalian mendapatkan seperti ini ya. Ini tasnya atau tempat earphone-nya, dan di sini ada buku petunjuk manual ya. Ada satu unit ini. Itu aja sih yang di kotak ya. Yang banyak sih kita di sini. Kita akan buka ya. Oke, teman-teman, di sini. Nah, ini dia. Unitnya ya, unit earphone-nya ini yang buat di telinga. Plug-nya ini ya, yang jadi berwarna hitam merah ini, jadi bisa dicopot pasang. Dan satu lagi ini, nah, ada 4 unit ear tip atau earbud atau silikon ya, yang biasanya kita tahu tuh silikon yang buat di sini ya teman-teman. Jadi di sini ada berbagai ukuran ya teman-teman, tergantung telinga kalian ya. Ukurannya ada yang kecil, ada yang besar. Kalian tinggal pilih aja ya, mau pakai yang mana. Dan satu hal lagi ya teman-teman, apabila teman-teman kabelnya hilang atau kabelnya terputus atau segala macem ya, kita menyediakan spare partnya untuk kabel ini ya teman-teman. Yang biasa kan rentan ya, kalau kabel itu sering ketarik-tarik atau jatuh atau segala macem lah pokoknya. Kita ambil dulu ya, kita menyiapkan spare partnya ya teman-teman. Jadi spare partnya seperti ini ya, satu kabel ini spare partnya cuman ini aja ya, yang biasa yang sering rusak tuh ini. Oke. Segitu aja ya teman-teman untuk unboxing Tarami Forte. Saya ingatkan kembali ya teman-teman, apabila kalian mau mendapatkan satu unit ear monitor ini, kalian bisa tonton di video saya sebelumnya ya di minggu kemarin. Oke teman-teman, apabila teman-teman menyukai video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lagi lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info dan update dari kami. Oke, saya Jumbe dari RD Profesional.
Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye. Nanti dulu. Kita akan coba dulu teman-teman. Saya lupa. Jadi kita akan merasakan sensasi suara Tarami Forte ini. Kita buka dulu. Nah, kenapa teman-teman saya menggunakan ear monitor ini buka mulut seperti ini ya? Karena ini biar pas di telinga, jadi biar pas, jadi suaranya berpengaruh dan yang pasti mantap. Kita akan coba ya. Oke, rasanya bassnya ada, high-nya lembut, mid-nya juga enak ya teman-teman. Dan teman-teman, dengan harga segini ya, kita di harga normalnya Rp475.000. Dan sekarang lagi diskon Rp399.000 selama persediaan masih ada. Untuk harga segini ya teman-teman, dengan harga segitu kita berani compare atau bandingkan ya teman-teman dengan merek-merek lain, dengan dari harganya sekian sampai sekian lah. Kita berani ya teman-teman dengan kualitas QE elektronik ini yang pasti kalian harus coba. Dan rasanya tuh seperti apa ya. Oke teman-teman, segitu aja mengenai Tarami Forte ini. Saya ingatkan kembali ya teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lagi lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info dan up to date dari kami. Oke, saya Julben dari RDW, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.